bahagian mana yang sepatutnya kita boleh pegang dekat kucing kan. Kadang-kadang kita main pegang je kan, kita tak tahu mana bahagian yang kucing suka, mana bahagian yang kucing tak suka. So, sebenarnya tempat yang paling kucing suka adalah bahagian muka. Di antaranya dekat hidung. Biasa kalau kita nak bagi kucing tu baru nak kenal kita, kita akan bagi jari dulu ataupun apa-apalah yang bagi dia bau dulu diri kita. Bila dia dah bau, kita pegang hidung dia. Sebab kucing dia sangat suka kita pegang hidung dia. Kalau kita pegang, dia rasa seronok. Dan daripada hidung ke dua kening. Dua kening kucing tu adalah tempat yang kucing selesa. Dan yang seterusnya dekat atas kepala. Itu bahagian-bahagian yang kucing suka. Jangan pegang lagi dekat perut ke, dekat dia punya ekor. Sebab ekor kucing ni bagaikan nyawa dia tau. Jangan sentuh ekor. Sebab kucing sangat sensitif ekor dia. Sebab dekat ekor tu ada banyak tulang tau. Sebab tu jangan sentuh dekat situ. Sebab boleh jadi dia sakit. Jadi kalau nak pegang, pegang bahagian kepala di antara dua telinga lah. Kalau dia dah selesa, cuba pegang dekat bahagian leher. Jangan terus pegang kat leher sebab kadang dia boleh gigit. Biarkan dulu kat atas kepala dulu, biar dia selesa dulu baru kita pegang dekat leher. Macam mana kita nak tahu kucing tu dah selesa? Dengan cara kita, masa kita pegang, biasanya dia akan tutup mata. Dia akan tutup mata, dia akan lebih relax. Dia dah tak mencakar-cakar. Dia dah slow lah, dia dah slow down. Daripada awal-awal dia nak cakar kan? Tapi bila kita pegang slow-slow, dia dah start tak mencakar, dia dah tak ada bunyi. Tak ada bunyi tu, maksudnya dia dah okey dengan kita. Tapi jangan terus pergi ke tempat lain. Biar kat kepala dulu, ambil masa. Saya memang ambil masa. Dalam sebenarnya berjam-jam jugalah. Tapi kalau beberapa minit, maksudnya okey je, tak ada masalah pun. Cuma kita kena sabar. Bila kita pegang kepala, barulah kita dekat leher. Sebab dia setengah kucing, dia tak boleh terus ke leher. Sebab dia rasa tak selamat. Leher ni antara kawasan yang dia rasa tak selamat juga sebab dia makan dari situ. Dan gigi dia pun kat bahagian bawah ni berbahayalah sebab bahagian leher kan. Jadi sebelum kita nak pergi ke leher, pergi ke kepala dulu. Itu bahagian yang kucing sangat suka. Kalau daripada kepala ke belakang, itu okey. Tapi ekor berhati-hatilah. Jangan terus sentuh ekor. Kalau separuh badan tu kira okey lagi. Sebab dekat situ tulang kan. Dekat tengah-tengah tu tulang. Tapi kalau kita mulakan dengan bawah perut, tidak digalakkan. Kucing sangat sensitif bahagian bawah perut. Dan juga bahagian tapak kaki. Sebab tu dia tak bagi sentuh. Kalau kita pegang kaki dia akan tarik. Sebab tapak kaki kucing tu dia lembut. Dia senang terluka. Jadi sebab tu kucing tak bagi. Dan juga disebabkan kuku dia itu adalah salah satu dia punya senjata. Jadi dia takut kalau kuku dia tak ada, dia tak boleh nak memburu. Jadi itu adalah dia punya senjata yang kita kena jagalah. Kalau kita nak potong kuku dia pun, kalau Zati lah. Zati tak suka potong waktu dia duduk, dia terbuka mata. Tak, Zati suka potong waktu tidur. Sebab senang. Kalau tak nanti, mulalah dia angkat-angkat kaki dia sebab dia tak suka. Benda tu bagi dia benda yang mengancam dia. Sebenarnya sama je kucing yang dah dewasa ataupun kucing kanak-kanak yang masih kecil lagi lah, anak kucing. Cara kita nak pegang dia sebenarnya sama. Kalau kita nak pegang dia, nak rasa dia selesa, mula daripada kepala lah. Daripada hidung ke kepala. Itu yang tempat yang selesa.